dan beribu-ribu penyesalan dari saya. Dan juga banyak pihak yang merasa dirugikan di sini pastinya. Dan banyak juga penyesalan terhadap saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa berkata banyak. Dan juga kepada Polres Metro Jakarta Pusat, terima kasih sudah memperlakukan saya sebegitu manusiawinya, dengan juga profesional mereka juga. Dan mudah-mudahan, saya minta doa dari teman-teman juga, dari masyarakat juga, saya ingin sembuh. Saya capek seperti ini terus. Dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa jadi pribadi yang lebih baik, itu aja. Terima kasih. Tanya ke saya, saya jawab. Satu asesmen, ya, mau sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, maka harus di asesmen. Dari hasil asesmen itulah yang bisa menentukan apakah yang bersangkutan ini bisa direhabilitasi atau tidak boleh direhabilitasi, ya. Nanti di asesmennya ada BNNP nanti. Kalau di sana merekomendasi, ya, yang bersangkutan memang harus direhabilitasi. Kita lihat-lihat, ya, bisa itu ada aturan. Kalau yang bersangkutan tidak boleh direhabilitasi dan harus proses jalan terus, itu dilakukan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh. Kamu tidak kasih ya, no. Kemarin update-nya ya.